ada Nyuta. Wah, kau tuh di depan sendirian aja. Aku samperin. Sam, Nyuta Waka. Bro, lagi ngapain kamu, bro? Sendirian nongkrong di sini. Kali-kali main atuh, bro. Jangan nongkrong mulu. Eh, Jafran. Iya nih, Biasalah, bro. Lagi nungguin truk Hello Kitty lewat. Waleh, pantesan, Sam. Kamu udah keren gini. Ya udah deh, bro, kalau gitu. Aku mau ke kampung truk oleng dulu. Eh, mau ngapain, Jafran? Kamu ke kampung truk oleng? Ya mau main lah, Sam. Biasanya juga kan aku suka main ke sana. Di sana kan banyak teman-teman. Waduh, kampung truk oleng sekarang udah gak aman, Jafran. Aku suka dipalak sama Yu Abadi. Katanya kalau mau masuk harus bayar dulu. Waduh, masa sih sama harus bayar dulu? Waleh, bisa-bisanya sama Yu Abadi. Ya udah, ayo bro, kita samperin aja. Paket Asia. Mau kemana, Jafran? Kamu mau masuk kampung truk oleng ya? Harus bayar dulu, bro. 15.000 rupiah. Ayo, sini bayar. Tuh kan bener, Jafran. Apa kata aku juga? Sekarang kampung truk oleng udah gak aman, bro. Tuh, banyak punglinya. Sisa Mayu salah satunya, Jafran. Hei, kamu tawakal. Ngapain kamu, bro? Bisik-bisik di belakang. Sini maju, bro. Bayar, bayar dulu. Sini bayar. Bisa-bisanya sama Yu Abadi pungli gini. Emangnya kampung truk oleng ini punya nenek moyang lo? Ya bukan sih, Jafran. Tapi sekarang kampung truk oleng ini kawasan aku, bro. Jadi yang masuk harus bayar dulu. Ya, kamu Sam cari uang dengan cara yang gak halal gini. Awas ya kamu. Sebentar lagi bakal ada bapak polisi kesini. Oh, masa sih, Jafran? Gak takut aku, Jafran, sama polisi. Sini maju. Itu di depan kan truk oleng sama Yu Abadi sama truk oleng si Jafran. Mereka lagi ngapain ya? Sepertinya mereka berantem. Waduh. Waduh, itu sepertinya ada suara bapak polisi nyamperin ke sini. Aduh, kabur, kabur. Aduh, barusan ada apa, Jafran? Sepertinya kamu ada keributan sama truk oleng sama Yu Abadi. Sekarang dia kemana, bro? Iya, Papa. Tadi sama Yu Abadi maksa aku untuk ngasih uang sama dia. Sekarang dia pergi ke depan. Waduh, dasar sama Yu Abadi. Awas ya kamu sama Yu. Aduh, aku malah kecelakaan lagi. Gimana ini ya? Woi, sama Yu Abadi, jangan kabur kamu. Sam, apa bener kamu tadi malah sama Yu Abadi sama Nyuta Waka Ribbon? Maksud kamu apa, bro? Kamu mau jadi preman di kampung truk oleng ini, ha? Enggak, Papol, enggak. Tadi aku cuma bercanda kok sama mereka. Mana mungkin, Papol, aku malak dia. Kamu bercanda atau mau serius sama Yu Abadi? Kamu ya, jangan main-main sama bapak polisi. Udah, Papol, bawa aja dia ke kantor polisi. Bener kok, tadi dia malak aku sama Nyuta Waka. Iya, Jafran, iya, aku ngaku. Maafin aku ya, Papol. Nih, seenaknya minta maaf segampang itu. Udah, Papol, bawa aja dia ke kantor. Ayo, ikut Bapak ke kantor polisi. Ada Nyuta Waka tuh di depan. Sendirian aja. Aku samperin. Sam, Nyuta Waka. Bro, lagi ngapain kamu, bro? Sendirian nongkrong di sini. Kali-kali main atuh, bro. Jangan nongkrong mulu. Eh, Jafran. Iya nih, Biasalah, bro. Lagi nungguin truk Hello Kitty lewat. Waleh, pantesan, Sam. Kamu udah keren gini. Ya udah deh, bro, kalau gitu. Aku mau ke kampung truk oleng dulu. Eh, mau ngapain, Jafran? Kamu ke kampung truk oleng? Ya mau main lah, Sam. Biasanya juga kan aku suka main ke sana. Di sana kan banyak teman-teman.
Waduh, kampung truk oleng sekarang udah gak aman aja, Fran. Aku suka dipalak sama Samayu Abadi. Katanya kalau mau masuk harus bayar dulu. Waduh, masa sih sama harus bayar dulu? Waleh, bisa-bisanya Samayu Abadi. Ya udah, ayo bro, kita semperin aja. Paket Asia. Mau kemana aja, Fran? Kamu mau masuk kampung truk online ya? Harus bayar dulu, bro. 15.000 rupiah. Ayo, sini bayar. Tuh kan bener aja, Fran. Apa kata aku juga? Sekarang kampung truk online udah gak aman, bro. Tuh, banyak punglinya. Si Samayu salah satunya aja, Fran. Hei, kamu tawakal. Ngapain kamu, bro? Bisik-bisik di belakang. Sini maju, bro. Bayar, bayar dulu sini, bayar. Bisa-bisanya Samayu Abadi pungli gini. Emangnya kampung truk online ini punya nenek moyang lo? Ya bukan sih aja, Fran. Tapi sekarang kampung truk oleng ini kawasan aku, bro. Jadi yang masuk harus bayar dulu. Ya, kamu Sam cari uang dengan cara yang gak halal gini. Awas ya kamu. Sebentar lagi bakal ada bapak polisi kesini. Oh, masa sih aja, Fran? Gak takut aku aja, Fran, sama polisi. Sini maju. Itu di depan kan truk oleng sama Yu Abadi sama truk oleng si Aja, Fran. Mereka lagi ngapain ya? Sepertinya mereka berantem. Waduh. Waduh, itu sepertinya ada suara bapak polisi nyamperin ke sini. Aduh, kabur, kabur. Aduh, barusan ada apa aja, Fran? Sepertinya kamu ada keributan sama truk oleng sama Yu Abadi. Sekarang dia kemana, bro? Iya, Papa. Tadi sama Yu Abadi maksa aku untuk ngasih uang sama dia. Sekarang dia pergi ke depan. Waduh, dasar sama Yu Abadi. Awas ya kamu sama Yu. Aduh, aku malah kecelakaan lagi. Gimana ini ya? Woi, Samayu Abadi, jangan kabur kamu. Sam, apa bener kamu tadi malah Samayu Abadi sama Yuta Wakaribon? Maksud kamu apa, bro? Kamu mau jadi preman di kampung truk oleng ini, ha? Enggak, Papol, enggak. Tadi aku cuma bercanda kok sama mereka. Mana mungkin, Papol, aku malak dia. Kamu bercanda atau mau serius sama Yuta Abadi? Kamu ya, jangan main-main sama bapak polisi. Udah, Papol, bawa aja dia ke kantor polisi. Bener kok, tadi dia malak aku sama Yuta Wakil. Iya, Jafren, iya, aku ngaku. Maafin aku ya, Papol. Nih, seenaknya minta maaf segampang itu. Udah, Papol, bawa aja dia ke kantor. Ayo, ikut Bapak ke kantor polisi.